Nah, ini nih pentingnya ilmu kedokteran okupasi. Hai semuanya, aku Andra, mahasiswa kedokteran yang hari ini akan membahas suatu topik yang sering terlupakan, yaitu ilmu kedokteran okupasi. Kedokteran okupasi adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pekerja atau tenaga kerja untuk menciptakan pekerja yang sehat dan produktif. Sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 90 tahun 2020 tentang standar pendidikan profesi dokter spesialis kedokteran okupasi. Mengapa ilmu kedokteran okupasi itu penting? Karena saat ada pasien yang ingin berobat mengenai permasalahan kesehatan akibat lingkungan kerjanya, maka dokter spesialis okupasi yang menanganinya. Dalam ilmu kedokteran okupasi, terdapat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diantaranya pemeriksaan kesehatan pekerja sesuai dengan bahaya potensial di tempat kerja, identifikasi, penilaian, dan pengendalian potensi bahaya kesehatan di tempat kerja, analisis atau review pemeriksaan kesehatan MCU pekerja, penilaian ergonomi di tempat kerja, health risk assessment, edukasi, atau promosi kesehatan di bidang kesehatan kerja. Nah, sekarang udah pada tahu kan betapa kerennya ilmu kedokteran okupasi? Yuk, daftarkan diri kalian di program pendidikan dokter spesialis okupasi Universitas Indonesia.